Saya salat subuh tapi saya tak baca kunut, sah tak salat saya itu? Jawabnya kita tengok dulu, kunut tu benda hukumnya. Rukun semayang ke? Syarat sah semayang ke? Sunat ke? Jawabnya kunut subuh adalah sunat semayang, bukan rukun semayang. Nah, sunat sembahyang sahaja, bukan rukun sembahyang. Jadi sunat semayang ni kalau kita tak buat, tak batal pun semayang kita, tak ada masalah. Nah, cuma dalam mazhab Syafi'i, dia adalah sunat aba'ah, baca kunut. Orang yang tertinggal baca kunut, sunat sujud sahwi. Nah, sunat sujud sahwi supaya dapat fadilah. Nah, jadi tak sah balah masalah ni. Eh, orang yang tak baca kunut pun sah, orang yang baca kunut pun sah, tak ada masalah. Nah, jadi siapa yang tertinggal baca kunut dan susah hati, hukumnya tetap sah semayang. Kerana dia bukan rukun semayang, dia adalah sunat-sunat. Nah, tapi ada kelebihan dalam doa-doa kunut itu sendiri. Sebaik-baiknya janganlah sengaja kita tinggalkan, melainkan kita nak lerah. Ada hal mustahak, kereta nak jalan, bah nak jalan dah. Kita semayang dengar jalan dah. Dengar start bah dah. Ayah cik kunut, tinggal pula. Nah,